semua, balik lagi sama aku Upikum. Di video kali ini aku lagi ada di rumah Nami yang berlokasi di Jalan Benda, Jalan Haji Saini nomor 39. Ini di Naomi Residence sebutan. Jadi di dalam ini tuh nggak cuma ada kafe, tapi ada juga hotelnya. Kalian pasti penasaran kan? Ya ikutin. Ini pintu masuknya, tapi aku mau keluar dulu, mau mengelilingi rumah Nami Residen ini. Hai, aku udah lagi ada di dalam rumah Residen. Rumah Residen Jakarta ini tuh merupakan hotel bintang 3 di kawasan Kemang. Yuk kita coba naik ke atas. Tepatnya di Jalan Benda nomor 29 Haji Saini Kemang Jakarta. Tempat ini memang tidak begitu populer di kalangan wisatawan. Padahal lokasinya cukup strategis, berada tidak jauh dari objek wisata populer di Jakarta. Beda dengan hotel lainnya, tempat ini begitu unik karena mengusung konsep arsitektur ala Victorian homes dengan bangunan bundar, seolah gedung tua. Tembok hotel ini memperlihatkan corak batu merah yang khas dengan aksen fashion tanaman sehingga membuat suasana terasa lebih asri dan adem. Di sini tuh ada liftnya juga. Ini tuh langsung per kamar-kamar. Masuk ke area rumah Residen Jakarta akan disambut dengan taman-taman dengan kursi yang diperuntukkan bagi pengunjung yang ingin bersantai. Fasilitas rumah Residen ini hotel yang memiliki 39 kamar. Aku mau nge-review tempat aja. Yuk! Dadah, stay tune! Segitu aja video aku di rumah Residen. Di sini tuh banyak spot-spot foto. Dan kamu kalau misalnya udah pulang main, terus kemalaman, langsung aja booking di rumah Residen. Terus kalau misalnya lapar atau gimana, ya langsung ke lantai bawahnya itu tuh udah ada kafenya. Semoga kalian suka sama video aku. Dadah.